place above. And I know it cannot last, but at last I can finally breathe. And I know it cannot last, but at last I can finally see. Sekarang kita coba belajar untuk setting. Jadi dulu itu di NMAX yang lama itu kan semua tombol select sama itu kan ada di sini. Nah sekarang di NMAX terbaru ini tombol itu pindah ke arah sini. Nah di sini. Jadi dulu ini kan untuk lampu ngedim nih. Nah sekarang ini jadi menu. Oke sekarang kita coba untuk ngerubah menu seperti ini. Kita lihat ya. Ini ngerubah untuk konsumsi fuel consumptionnya. Mau per liter atau per 100 liter kayak gitu ya, kita lihat. Pastikan kuncinya dalam keadaan off dulu. Jadi pastikan ini si tombol ini ditekan aja dulu. Baru kunci kontaknya di on kan. Nah, itu dia. Sudah kelihatan kan? Itu ada pilihan mile, MPG mile per gallon. Lalu ada pilihan kilometer, kilometer per liter. Lalu ada pilihan kilometer, lalu consumption-nya liter per 100 kilometer. Ah, ya. Oke, kita pakai ini. Anggaplah kita sudah milih ini, tekan lagi tombol menu yang tadi dengan lama. Nah, dia akan balik ke sini. Oke, sekarang kita coba fokus untuk Jadi di Yamaha NMAX ini juga dia ada sama sih kayak NMAX yang lama. Jadi ada fasilitas kayak jam indes gini ya. Sekarang kita belajar cara settingnya. Oke, tapi sebelumnya mulai, ini pastikan ini kalau kebaca ada trip ya. Trip 1 itu rubah sampai ke posisi itu ada trip 2. Itu baterai, voltase. Itu trip. Sekali lagi, nah sampai ke odo ya. Sampai di odo ini baru tekan lama si tombol menu tadi. Sampai angka 12 itu berkedip. Nah, dah kan? Kalau sudah berkedip, nambahnya untuk merubah itu pencet saja lagi tombol menu yang di sini nih. Pencet sekali dia jadi angka 1. Terus begitu. Sampai ditemukan jam yang tepat. Oke. Seumpama seperti ini. Kalau sudah oke, tekan lagi yang lama. Nah, ke 39. Oke, anggaplah di 40. Kalau sudah ketemu, tekan lagi yang lama. Ya. Selesai, clear. Udah, selesai. Ya, itu cara untuk merubah jam dan juga untuk merubah di sini tampilan untuk fuel consumption-nya ya.